Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Indonesiaku ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! Pengadilan Agama Surabaya dalam rangka berpartisipasi hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan tema Terus melaju untuk Indonesia maju. Kami melakukan berbagai terobosan inovasi yang bersinergi dengan pemerintah Wali Kota Surabaya, diantaranya adalah ACOERI. ACOERI ini, Pengadilan Agama Surabaya memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Seluruh warga Surabaya tidak harus datang ke Pengadilan Agama, tapi cukup mendaftar di masing-masing kelurahan. Kami telah menyediakan konter-konter ataupun gugatan mandiri, permohonan mandiri di kantor-kantor kelurahan. Kemudian yang kedua yaitu Rondo Kupang. Rondo Kupang ini adalah pelayanan terpadu satu pintu antara pemerintah Kota Surabaya, Kemenang, kemudian Pengadilan Agama. Ini adalah one day service. Di saat Pengadilan Agama Surabaya mengeluarkan penetapan tentang isbat nikah, kemudian pada hari itu juga Kementerian Agama dalam hari ini adalah KUA akan mengeluarkan buku nikahnya. Kemudian setelah keluar buku nikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengeluarkan status ataupun perubahan daripada kakak ataupun mungkin kalau yang bagi punya anak dikeluarkannya juga akta kelahiran anak. Dalam satu hari ini adalah one day service, yaitu di sidang terpadu dengan inovasi namanya Lontong Kupang. Kemudian dari dua inovasi ini kita kembangkan Pengadilan Agama Surabaya 2023 ini adalah kami branding pengadilan agama yang ramah terhadap hak-hak perempuan dan anak. Terhadap perempuan dan anak-anak akibat perceraian, kami bekerjasama dengan wali kota adalah melakukan advokasi bagaimana kewajiban-kewajiban daripada suami terhadap anak, terhadap mantan istri. Wali kota melalui satker-satker ataupun dinas-dinas akan advokasi terhadap perempuan maupun anak, sehingga untuk di Kota Surabaya ini kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi ataupun timbul klaster kemiskinan dan anak yang putus sekolah. Dan tidak kalah pentingnya, kami sudah memberikan pelayanan di mall pelayanan publik, yaitu di Kota Surabaya ini dengan inovasi yang awalnya adalah Sate Medura 13 Sabtu tetap melayani dengan durasi minggu pertama dan ketiga, tapi sejak 2023 ini di mall pelayanan publik kita akan melayani masyarakat Surabaya secara penuh, termasuk Sabtu juga kita akan memberikan pelayanan, terutama adalah produk sama legalisasi daripada produk Pengadilan Agama Surabaya. Saya kira itu yang kami berpartisipasi dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-78. Kami segenap keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya mengucapkan Dirgahayu 78 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-78 dan 141 tahun Pengadilan Agama.